Berikut adalah hasil babak 32 besar All England 2024 hari pertama. Di babak 32 besar tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Chiao Haoli, dengan skor 21-13 dan 21-17 dalam durasi 39 menit. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Singapura, Yeo Jiamin, dengan skor 21-13 dan 21-14 dalam durasi 30 menit. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Skotlandia, Alexander Dunn, Adam Hall, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 33 menit. Di babak 32 besar ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan wakil India, Teresa Jolly, Gayatri Gopihan Pullela, dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam durasi 43 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan unggulan kelima asal China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 21-10 dan 21-16 dalam durasi 38 menit. Dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet, dengan skor 14-21, 21-19, dan 18-21, dalam durasi 1 jam 5 menit. Sementara itu, Jonathan Christie, Chico Aura Dwiwardoyo, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, baru akan bertanding pada hari Rabu, 13 Maret.